Oke balik lagi nih Mas Enda sebagai blogger hmm. dari tahun 2000. ribu ya. ya. Nah kalau menurut Mas Enda gimana nih perkembangan blogger di Indonesia sekarang? Uh, dulu itu uh, blog blogger Indonesia itu punya satu topik yang jadi favorit seluruh blogger Indonesia itu yaitu adalah dirinya sendiri. Oh. Jadi blog itu adalah semacam uh, Pivot point, bagaimana kita melihat dunia hmm. dan bagaimana dunia melihat kita. Sudut perspektifnya jadi, adalah saya. Jadi makanya sangat diri kita, itu, gitu ya. jangan jadi sangat subjektif sebenarnya. Nah, kalau itu mungkin dirasa kayak self indulgent gitu ya. Kalau sekarang kan, ih lu cerita diri lu sendiri, ngapain sih gitu. <laughs> semenarik apa sih diri lu gitu ya? Nah tapi menurut Mas Enda nih apa sih yang menjadi kecenderungan orang itu bisa percaya hmm. dengan adanya hoax atau paham radikalisme yang disebarkan dari sosial media dan apakah status sosial itu juga berpengaruh? gitu? Ketika ada informasi yang sesuai dengan apa yang sudah kita percayai sebelumnya dan kemudian padahal itu informasi itu hoax misalnya maka kita jadi nggak peduli tuh bahwa informasi itu hoax atau tidak akurat atau tidak. Mm -hmm. Karena dia mendukung apa yang sudah kita percaya gitu. Nah, biasanya ini disampaikan oleh mereka yang memang uh, punya track record, misalnya katakanlah memang diiming-imingi atau diambil-ambili dengan sebagai uh, apa? Mungkin uh, intelektual misalnya atau ahli agama. Mas Enda, berikan contoh cara menyampaikan opini dan aspirasi yang baik di sosial media, silakan. Yang penting kalau hmm. mau Uh, beropini tentu kita lengkapi dengan mengapa kita punya pendapat seperti itu atau mengapa kita punya opini seperti itu kalau bisa ada data akan lebih baik tapi minimal kalau ada beberapa pendapat kita sampaikan juga dan kita juga jangan close minded gitu jangan uh, percaya bahwa saya yang paling betul 100% nggak ada yang suka sama orang yang merasa paling benar sendiri gitu jadi terbuka juga terhadap kritik terh terbuka juga terhadap uh, pendapat orang lain dan kalau memang kita salah kita akui bahwa kita salah dan kita terima pendapat orang lain. Itu BNPT hadir, harmoni aman, damai, indah, rukun. Senang sekali saya, Vandara, ini dapat hadir kembali dan menyapa sobat damai semuanya dalam podcast Cafe Toleransi. Seperti yang kita tahu, selama kurang lebih dua tahun masa pandemi COVID-19 berlangsung, intensitas penggunaan sosial media meningkat cukup tinggi. Hal tersebut juga menjadi penyebab dari masifnya penyebaran ujaran kebencian (hoax), bahkan penyebaran paham terorisme dan radikalisme. Hal tersebut berkaitan dengan tema kita hari ini, yaitu lahan subur media sosial, untuk menyebarkan radikalisme. Lalu, bagaimana bisa terorisme dan radikalisme menyusupi interaksi masyarakat di media sosial? Di episode kali ini kita sudah kehadiran narasumber yang bisa membantu kita menemukan jawaban dari pertanyaan tersebut. Beliau ini merupakan seorang aktivis media sosial yang sudah melanglang buana hingga ke negara-negara luar. Langsung saja kita sapa. Halo Mas Enda Nasution, apa kabar? Halo, Farda. baik. Baik, alhamdulillah ya. Dan seperti biasa sobat damai, kita di sini protokol kesehatannya sangat ketat sekali, sudah melakukan swab antigen juga dan juga sudah vaksin tentunya ya. Berarti kita boleh untuk membuka masker, silakan. Oke, Mas Enda, iya. ini sudah melanglang buana ya di dunia sosial media. Hmm -hmm. Nah, uh, tadi sudah menyebutkan juga bahwa Mas Enda ini adalah bapak blogger. Begitu katanya. Oh, julukannya bapak blogger ya. Berarti ngeblog ini sudah uh, dari tahun 2001 an kalau nggak salah ya. Iya, jadi ketahuan ya umurnya. <gambil dan men> Ya siapa tau waktu itu kan masih teenager gitu. Iya makanya itu kan dua puluh tahun yang lalu tuh. Makanya hmm. waktu itu saya juga sering ketemu sama yang waktu itu masih SMP ya. Yang masih kecil gitu sekarang juga hmm. mereka udah dewasa juga gitu. Jadi memang ceritanya karena uh, internet waktu itu dan juga teknologi digital baru pertama baru kali masuk. masuk hmm. uh, pertengahan tahun 90-an saya lagi di kampus waktu itu. Suka gitu ya dan merasa bahwa ini akan punya pengaruh yang luar biasa besar untuk untuk semua orang untuk ya. manusia gitu. Dan ketemu juga sama yang namanya blog waktu itu. Hmm. Karena saya suka nulis, saya suka teknologi digitalnya, akhirnya saya merasa oh ini satu media baru yang revolusioner ya pada saat itu saya merasanya gitu. Cocok nih Betul. kayaknya gitu ya. Dan kayaknya udah lama banget ya 20 tahun yang lalu, tapi memang perubahan yang sekarang kita rasakan sekarang ya kalau kita tarik balik ya awalnya dari sana. Hmm. Sosial media ya. lalu ada ada Twitter, ada Facebook, ada Instagram, sampai kemudian uh, sekarang dulu nggak kebayang bisa posting video dengan begitu gampang, posting yeah. foto dengan begitu gampang. Sekarang semuanya available dan apa? Di satu sisi ya memudahkan, memudahkan buat semua orang, betul. tapi di sisi lain tentunya pasti akan ada efeknya juga. Gitu. Nah, nih ngomong, ngomong efek nih ya. Jujur hmm. saya juga agak penasaran nih uh, dari sosial media, kenapa sih ada oknum-oknum radikalisme yang uh, menyebarkan paham dan Uh, yang mereka anut gitu ya, yeah, paham yeah. yang mereka anut untuk dari sosial media tuh disebarkan gitu. Apakah memang sosial media ini dianggap sebagai lahan subur hmm. untuk menyebarkan hal-hal seperti itu gitu? Yang pertama sebenarnya hal yang positifnya juga menjadi hal yang negatifnya ya. Hmm. Yaitu adalah penyebaran informasi kan sangat mudah yeah. dan sangat murah. Uh, modal internet lah. Modal internet. <laughs> yang hilang ya, jadi maksudnya gini... Uh, Efektif kalau saya ngeblok, saya bisa mempostingkan hal yang positif dan bermanfaat, tapi saya juga bisa mempostingkan hal yang negatif dan juga mencelakakan orang lain, gitu mm -hmm. kan. Hal yang menjadi sangat positif bisa jadi hal sang sangat negatif juga. Mm -hmm. uh, yang hilang dengan adanya teknologi digital itu, kalau berkaitan dengan informasi dan media adalah uh, ada dua hal yang di remove gitu ya dari dari apa namanya dari keharusan sebelum ketika kehadiran teknologi digital ini. Yang satu adalah cost of uh, production, jadi membuatnya sendiri kita nggak perlu banyak keluar biaya, gitu ya. ya. Yang kedua adalah cost of distribution. Kalau dulu bayangin kita mau nyebarin satu paham, gitu ya, mau nyebarin ke sejuta orang, pasti kan berarti harus di copy tuh dalam bentuk fisik. Ribet lah ya kalau zaman dulu. Dan costly, ya. gitu ya. Nah sekarang dengan satu kita posting aja di Facebook atau di Twitter atau di Instagram, ya. apalagi bisa disertai dengan audio bisa disertai dengan video yang bisa jadi sangat persuasif ya, emosional dan lain sebagainya. Maka paham-paham itu juga bisa sangat dengan mudah menyebar ke jutaan orang dengan cara yang murah juga gitu. Tapi menurut Mas Enda nih, penyebaran paham radikalisme dan terorisme ini melalui sosial media, kenapa menyasar ke generasi muda hmm. gitu? Apakah karena generasi muda mungkin masih Menentukan arah hidup yeah. gitu kan, dan mereka suka scrolling sosial media. Jadi, yaudah deh, sosial media jadi lahan yang tepat nih. Betul, memang secara saya bukan ahli psikologi ya, mm -hmm. tapi secara psikologis memang kan di usia yang masih remaja yeah. gitu ya. Mereka lihat kondisi di sekitar, mungkin mereka merasa hopeless atau mungkin gak punya efek terhadap lingkungan sekitarnya, atau mereka ditambah dengan dicekoki, dicekoki dengan. Paham yang mungkin, oh ini kondisi kayak gini tuh salahnya sih ini loh. Ini kita harus berbuat ini loh yang belum tentu benar gitu ya, hmm. agak lucu sih karena gini, di satu sisi hmm. dengan mudah paham radikalisme dan terorisme itu di, di apa namanya diberikan gitu ya. Tapi sebenarnya dengan akses teknologi digital juga, dengan mudah kalau si anak ini memang mau gitu ya. Dia bisa mencari informasi lain yang mengkonter paham yang sama gitu. Uh, yang dia lihat itu benar nggak sih? Betul. Dia harus cari uh, yang lainnya nih ya. Betul. Hmm. Tapi memang dibutuhkan sebuah skill khusus ya untuk kemudian karena gini informasi yang sama begitu banyak beredar. Hmm. Yang terjadi sekarang dengan adanya teknologi digital itu adalah kita juga nggak tahu kita harus percaya sama siapa. Betul itu, <laughs> itu dia. Itu dia. <laughs> ya, kalau dulu mungkin ada patokannya ya mungkin orang tua kita, guru kita, pemimpin kita, ahli agama dan lain sebagainya. Sekarang kategori yang sama kita udah nggak tahu ada berbagai macam informasi yang beredar. Nah kemampuan skill untuk menganalisa dan kemudian siapa yang harus kita percaya dan membentuk opini kita sendiri itu yang mungkin perlu kita bantu tingkatkan lagi ya kalau sekarang tuh istilahnya literasi digital hmm. gitu. Tapi kalau menurut Mas Enda nih uh, para uh, para oknum-oknum hmm. ini biasanya menyebarkannya lewat sosial media itu caranya gimana mungkin misalnya uh, dengan mereka videonya bagus hmm. atau mungkin pelan-pelan uh, gitu memasuki pikiran-pikiran anak-anak muda. Betul. gitu. yang bahaya ya sekarang tuh sebenarnya. Uh, yang menyebarkan dan berusaha merekrut uh, mereka untuk percaya terhadap paham radikalisme, ada radikalisme, ada separatisme juga ya dan kemudian sampai berbuah ke kekerasan misalnya ya dalam bentuk terorisme. Itu adalah mereka melakukannya juga dengan cara yang uh, halus gitu. Jadi informasi awalnya tidak langsung ekstrim. Yeah. tapi halus dulu. Enggak langsung kebencian. Betul. Okay. Nah, makanya kita harus hati-hati juga ya sama posting-posting yang sifatnya nyinyir. Karena mungkin ah ini kan cuma negatif aja gitu. Tapi kita enggak tahu bahwa informasi yang sama ternyata digunakan untuk merekrut ketika kita kemudian bisa memberikan komen. Kemudian kita kemu memberikan komen dan yang setuju gitu ya. Kemudian eh tiba-tiba dan kemudian terus menerus seperti itu. Hmm. Ada yang kontak, eh Mas tinggal di mana, nah atau eh udah berapa lama misalnya gitu ya, karena rekrutmen ini kan dilakukan secara sangat personal ya. Nah si anak-anak remaja tadi merasa mungkin di dunia nyatanya nggak ada yang mendengarkan, nggak ada yang memperhatikan. Eh tiba-tiba ada yang mau dengerin, ada oh. yang membantu, lalu kemudian sepaham, merasa nyaman, lah merasa iya. nyaman. lalu kemudian paham ini kemudian ditambah lagi dengan informasi yang sangat sempit gitu ya hmm. dan kemudian dibilang bahwa informasi yang lain di luar itu semua bohong Salah. misalnya akhirnya membangun kepercayaan dan ujung-ujungnya itu tadi kalau sampai bisa di apa digerakkan gitu ya bahkan sekarang orang nggak harus ketemu lagi uh, apalagi dalam berbagai aksi terorisme ya uh, bisa informasi pembuatan senjata atau apapun bisa diberikan lewat internet aja gitu. Nah, itulah ya, Sobat Damai. Jadi, kita tuh harus berhati-hati, ya. Apalagi yeah. kalau mungkin ada yang uh, menghubungi kita melalui sosial media, betul, betul. kalau udah dibuat nyaman, tapi kita tetap harus hati-hati. Apakah mungkin orang tersebut adalah calon oknum yeah. atau mungkin uh, oknumnya langsung gitu, ya? Betul, betul. <laughs> oke, okay, nanti kita lanjut lagi ngobrol. Nah, sekarang uh, karena sudah di cafe, jadi oh. Fanda di sini sudah menyediakan kopi sesuai dengan yang Mas Enda suka. Oh, Saya oke, tahu makasih. loh kesukaan kopinya. Oh. Tahu silakan sih, tahu silakan tahu oh, kan saya kepo ini instagramnya oh gitu ya boleh ya kopi ya mas anda emang suka ngopi kan sehari harinya ya, kan kopi oke berarti kopi itu apakah jadi pemicu semangat setiap hari gitu iya uh, apa namanya nah cuman saya nggak yang fanatik gitu ya ada yang orangnya kopi banget kan sehingga bahkan bukan sampai ke bijinya aja Padahal kan roastingnya pun harus dilakukan sendiri. Iya. Saya baru sampai tahap pengen nge-grinder sendiri yang aja manual. gitu. Yang nah, manual? yang ada manual ada yang mesin juga. Itu saya udah pernah nyobain kayak capek banget sih, <laughs> ya. Bikin satu gelas aja, iya. gak jadi-jadi. Dan ada banyak metodologi untuk membuat kopinya sendiri gitu. Mm -hmm. Nah kalau lagi iseng, lagi ada waktu sih saya pengen suka eksperimen. Tapi kalau di sisi lain kalau biar gampang aja yang penting kopinya banyak sih saya udah happy juga gitu. Oke balik lagi nih Mas Enda sebagai blogger hmm. dari tahun 2000. ya. Nah kalau menurut Mas Enda gimana nih perkembangan blogger di Indonesia sekarang? Apakah masih banyak penggunanya atau masih bermanfaat juga Kak? Sekarang mungkin nggak hanya satu apa satu kelompok aja ya. Jadi kalau sekarang kita tahu yang namanya youtuber, ya. kita tahu namanya seleb selebgram, fotografer itu semua sebenarnya blogger ini kayak semacam eh, apa namanya? Uh, apa sih kalau sesepuh lah gitu ya hmm. atau early early stage-nya gitu yeah. karena ini semua sekarang sebenarnya masuk dalam kategori konten uh, creator sebenarnya dulu kita memiliki dan ma ma baru bisa mengekspor dalam bentuk tulisan dan yeah. gambar atau dan foto, foto gitu ya karena waktu itu yang available baru itu yeah. uh, dan tidak nggak kebayang tuh untuk bisa posting foto video apalagi live stream sekarang dengan sangat mudah gitu mm nah dalam perjalanannya device makin ter-available, makin mudah akses internet juga makin murah kemudian kita bisa explore dan ada insentifnya juga kan bisa dapat penghasilan bisa Betul. jadi profesi akhirnya sekarang jadi vlogger jadi punya channel YouTube itu semua sebenarnya dalam satu gerbong yang sama tuh jadi teman-teman blogger waktu itu ada juga tuh yang kemudian bikin film, ada yang bikin buku, ada yang terus sampai sekarang jadi jadi YouTuber juga ya. Tapi ada juga yang dulu berhenti ya udah uh, karena blog buat saya waktu itu dan buat beberapa teman-teman cuma hobi aja, kita pun juga punya profesi yang lain, ada juga yang kemudian sudah kembali disibukkan dengan kehidupannya. Kemudian <laughs> Punya keluarga, punya anak, akhirnya blognya masih ada, tapi udah nggak pernah diupdate lagi. Gitu, jadi ada yang mengikuti perkembangan dengan betul. sekarang ada vlog gitu ya, terus ada sosial media lainnya juga, tapi ada juga yang sudah, udahlah tinggalkan ya, nulis-menulis di betul. blog itu ya, dan ngikut umur juga ya. <laughs> <laughs> karena ya gini. kan, kali aja kalau dulu misalnya ngebahas uh, makanan, uh. sebetulnya sekarang ngebahas tentang happy family atau apa gitu. Tapi gini ya, kalau dari pengalaman saya, ya, hmm. kita juga ngikutin stage of life-nya si pribadinya juga gitu, karena gini, pada saat kita baru mungkin usia remaja atau baru lulus kuliah gitu ya, baru kerja, itu kan kita menemukan banyak hal-hal baru gitu. Apalagi waktu itu saya pernah tinggal di luar negeri, hmm. itu tuh saya ngerasa ada banyak banget yang bisa saya ceritain gitu ya, karena ini hal-hal baru yang saya temuin yeah. gitu ya, perasaan yang baru saya temuin, mungkin baru pun nikah, baru punya anak itu semua. Excited untuk kita ceritakan, hmm. tapi berjalan, sejalan dengan bertambahnya usia, udah, udah makin dewasa gitu ya, kayaknya mau ceritain apa lagi ya gitu, malah, malah ke lebih, eh, ngerasa gini, eh, karena saya ngeliat banyak ya teman-teman yang ngeblok, ini kan saya juga udah tahu gitu, ngapain lu ceritain lagi, nah sekarang saya di usia yang, gue mau cerita apapun, kayaknya orang juga udah lebih banyak yang tahu ya, usia-usia yang di atas saya gitu, terus, ih malu ih sekarang kayaknya kalau harus terlalu banyak cerita gitu ya udah lebih ke apa scale-nya kalaupun pengen masih cerita cerita ke teman-teman terdekat aja ke circle terdekat aja gitu oke okay. <laughs> padahal saya baru mau coba jadi blogger loh oh iya kalau gini uh, dulu itu uh, blog blogger Indonesia itu punya satu topik yang jadi favorit seluruh blogger Indonesia tuh yaitu adalah dirinya sendiri Oh. Jadi blog itu adalah semacam uh, ...pivot point bagaimana kita melihat dunia hmm. dan bagaimana dunia melihat kita. Sehingga apa yang ditulis adalah apa yang saya lihat, apa yang saya dengar... ...apa yang saya ketemu siapa, hmm. saya baca buku apa, saya nonton film apa... ...saya melakukan apa, itu topiknya tapi semuanya saya gitu kan. Sudut perspektifnya jadi, adalah saya. Jadi makanya sangat diri kita, itu, gitu, ya. jangan, jadi sangat subjektif sebenarnya. Nah, kalau itu mungkin dirasa kayak self-indulgent gitu ya... ...kalau sekarang kan, ih lu cerita diri lu sendiri ngapain sih gitu... <laughs> semenarik apa sih diri lu gitu ya walaupun mungkin nggak nggak menutup kemungkinan buat memang yang merasa dirinya menarik mungkin ya cerita ceritain aja makanya kan sekarang kalau di sosial media Seringkali kita lihat ini orang hidupnya enak banget ya gitu jalan-jalan mulu makan-makan mulu walaupun tidak 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 belum tentu di apa kehidupan nyatanya, nyatanya seperti itu ya. gitu tapi maksud saya gini kalaupun memang kita tidak sekarang nih tidak terbatas lagi bahwa kita harus cerita tentang kita lagi gitu ya walaupun perspektif diri kita tuh tetap masih ada tapi sebenarnya kita lebih bisa fokus ke sesu menceritakan sesuatu yang memang punya manfaat buat orang lain kalau ngerti tentang digital marketing cerita kalau ngerti tentang toleransi mungkin cerita tentang toleransi ngerti tentang mungkin bela negara cerita tentang bela negara itu dengan ada topik seperti itu mungkin jadinya lebih punya purpose ya untuk menceritakan atau menginformasikan hal-hal tertentu gitu nah berarti kalau kita yang uh, membaca itu kan atau melihat tadi yang dari sosial media belum tentu hmm. di kehidupan nyatanya dia juga seperti itu kan misalnya hmm. yang happy yang marah yeah, dan lain-lain gitu kan nah tapi menurut mas enda nih apa sih yang menjadi kecenderungan orang itu bisa percaya hmm. dengan adanya hoax atau paham radikalisme yang disebarkan dari sosial media dan apakah status sosial itu juga berpengaruh gitu ya yeah. uh pertama sebenarnya ada kayak semacam apa kepercayaan dasar yang sudah kita punya oh. gitu ya nah biasanya kalau orang mengungkapkan sesuatu yang sesuai dengan kepercayaan kita kita cenderung jadi lebih percaya yeah. kalau orang memberikan informasi yang berlawanan justru dengan apa yang kita percaya justru malah kita jadi defensif gitu kan nah itu ketika ada informasi yang sesuai dengan apa yang sudah kita percayai sebelumnya dan kemudian padahal itu informasi itu hoax misalnya maka kita jadi nggak peduli tuh bahwa informasi itu hoax atau tidak akurat atau tidak, mm -hmm. karena dia mendukung apa yang sudah kita percaya, gitu. Nah biasanya ini disampaikan oleh mereka yang memang uh, punya track record, misalnya katakanlah memang diiming-imingi atau diambil-ambili dengan sebagai uh, apa mungkin uh, intelektual misalnya atau ahli agama. Sehingga, makanya ya, apa sih posting? Saya posting, ya, betul, ya. sih, dan kemudian punya follower yang besar. Ya. Nah, kita kan jadinya, oh, nggak mungkin nih kalau cuma orang gak biasa. nggak mungkin, eh, mungkin salah kan, dia nih public figure, ya. misalnya, atau sering kita lihat di media. Nah, itu makanya sebenarnya lebih berbahaya buat public figure atau ahli agama atau pemimpin ini yang memang punya audience. Dia punya tanggung jawab lebih untuk memberikan informasi yang memang betul atau akurat dibandingkan dengan mungkin uh, pengguna biasa gitu ya karena kalau pengguna biasa kan nggak punya audience tapi untuk mereka yang memang selebriti atau punya audience uh, punya tanggung jawab untuk kemudian menyampaikan informasi yang betul gitu. Betul. Jadi kalau kita punya banyak followers, ya. komentar aku sih banyak nggak banyak. Kita kan punya followers nih. Kalau bisa sih postingnya udahlah yang benar-benar aja gitu ya. Ya, ya, jangan posting yang hoax atau paham-paham lainnya gitu kan. Betul. <laughs> Oke, okay. nah Mas Enda, ini kan pernah tinggal di luar negeri. Hmm. Kalau di negara-negara lain itu ya, selain Indonesia, ada nggak sih penyebaran paham radikalisme? Gitu bisa dibilang hampir selalu gini ya. Uh, saya dulu pernah tinggal di Thailand 5 tahun, gitu ya. Okay. Mereka mayoritas agamanya bukan agama Muslim, agama okay. Buddha, tapi justru yang beragama Muslimnya yang jadi, jadi kayak semacam sempalan gitu yang minoritas yang kemudian ya. bahkan sempat ada aksi terorismenya juga gitu hmm. ya. Nah, eh, tapi kalau kita lihat secara kecenderungan secara global, memang dengan kehadiran eh, teknologi digital, sosial media, ada banyak orang yang merasa eh, apa namanya termarginalisasi gitu ya, dan kemudian respon yang mereka lakukan adalah memang akhirnya eh, berbahaya. Ya salah satunya lewat Aksi terorisme atau uh, paham radikalisme juga hmm. jadi memang. Ini secara global kita hidup dengan uh, masyarakat yang lebih terbuka, tapi karena keterbukaan itu, kita justru malah lebih sendiri, lebih sepi gitu ya, dan respon. Dan mungkin merasa bahwa kita tuh hopeless terhadap segala macam yang sedang terjadi di dunia ini. Apalagi ada yang memberikan informasi-informasi yang salah, paham-paham yang salah, akhirnya memang justru malah sekarang makin dengan makin terbuka. Dengan teknologi makin baik, makin banyak orang apa, apa kayak kelompok-kelompok kecil, kantung-kantung kecil yeah. mereka yang percaya terhadap paham-paham uh, yang salah. Mm -hmm. Salah satunya misalnya uh, ada sekelompok orang yang percaya bahwa bumi itu datar, misalnya gitu ya. Oke. Okay. Uh, <laughs> yang itu kan sebenarnya gini, itu ada kecenderungan orang yang percaya pada konspirasi teori. Yeah. Gitu. Itu kan marak di internet. Nah, ini sebenarnya breeding ground gitu ya. Ini adalah tempat-tempat yang subur untuk mereka kemudian dari situ satu step lagi ke paham radikalisme satu step lagi ke tindakan aksi yang memang membahayakan orang lain dan melakukan aksi terorisme oke, nah ini Sobat Damai dari tadi kita ini membahas mengenai uh, penyebaran hoax atau paham hmm. radikalisme melalui sosial media berarti kan negatif ya, tapi kalau dengan semudah itu untuk percaya hal-hal hoax seperti yeah. itu, berarti kita juga bisa dong melakukan pencegahan Betul. dari sosial media Menurut Mas Henda? Uh, yang paling gampang yang bisa kita lakukan ya adalah uh, katakanlah kita males nggak ada waktu gitu ya. Tapi ketika ada informasi yang agak miring atau kemudian agak tendensius ya biasanya uh, sensasional juga yeah. hal pertama banget yang bisa kita lakukan adalah tidak ikut menyebarkan. Betul, jangan di repost. Betul. <laughs> Karena apa? Karena memang itu yang diharapkan. Jadi kenapa kemudian penyebaran paham negatif, radikalisme, terorisme ini sangat marak di internet adalah karena penyebarannya itu dilakukan oleh kita sendiri gitu ya. Itu yang disebut dengan viral. Yeah. Viral itu kan bahasa dari kata virus sama kayak pandemi kita menginfek orang lain, orang lain menginfek sehingga line -line. penyebarannya bisa sangat, sangat masif gitu. Mm -hmm. Sehingga salah satu cara yang paling bisa kita lakukan adalah jangan ikut menyebarkan nggak ada untungnya kok nggak ada nggak ada yang bayar kalau iya, kita menyebarin malah kita bener. dimanipulasi dan memang itu yang persis yang dilakukan oleh para penyebar hoax ini mereka mencoba memanipulasi kita secara emosional dibuat marah dibuat kaget dibuat jijik dibuat apa namanya sangat emosional sehingga kita ikut menyebarkan yang kedua yang bisa kita lakukan adalah kalau masih ada waktu kalau kita bisa me, apa namanya ngecek ya informasi mana yang benar Berikan, uh, tambahi informasi ini dengan uh, atau counter informasi yang menyebar itu minimal ke lingkungan kita ya. sendiri. Entah itu akun sosial media kita sendiri atau biasanya sekarang juga di WhatsApp-WhatsApp grup ya. Nah sehingga ketika ada yang menyebarkan kita bilang jangan percaya deh yang kayak ya. gini. Atau jangan nyebarin deh yang kayak gini di tempat lain aja misalnya gitu. Yang terakhir kalau memang kita juga sangat peduli ya dan pengen berbuat sesuatu. Kita juga bisa gabung ke berbagai banyak komunitas yang memang anti hoax gitu. Jadi jangan sebarkan berita-berita hoax ya. Misalnya dapat pun atau melihat pun waktu lihat di uh, homepage gitu ya. Yeah. Jadi cukup berhenti di kamu aja. Kalau emang ngelihat, udah lihat aja, nggak usah di repost, nggak usah diposting yeah. gitu ya. Kalaupun mau diposting harus dengan counter juga ya, Betul. untuk memperbaiki hal-hal uh, salah tersebut yeah. gitu yeah. ya. Oke, dia tadi udah ngobrol mulu ya. Kayaknya Mas Enda agak capek, Sekarang kita <laughs> mau main games dulu. Yeah. Oke, kita di sini aja ya. Truth Dare jadi silakan. Adiannya, ada, nih kopi. Oh, iya. Mas Enda boleh pilih Truth or Dare. Iya. Oke. Truth or Dare. Oh Truth or Dare, Truth. Truth, oke. Okay. Tuh pilih dulu ya. <laughs> uh, Kalau dilihat dari postingan Instagramnya, Mas Enda kan sudah berkeluarga. Hmm. Dan memiliki seorang putra yang menginjak usia remaja dan aktif di sosial media. Sebagai bapak, Apakah Mas Enda uh, juga suka kontrol nih sosmed anak saya gimana nih apakah yeah. aman gitu postingan-postingannya? Uh, nah ini yang menarik ya si generasi justru malah generasi saya dan generasi di bawah saya nih kita excited terhadap sosial media seolah-olah semua orang tuh perlu pakai gitu ya. Tapi generasi anak saya terutama dia baru 17 tahun di bulan April kemarin dia ngerasa itu tuh sesuatu yang udah itu yang dikerjain bokap gua, dikerjain kerjaan bokap gua. kok bisa, gua. kan biasanya remaja-remaja malah yang banyak pakai sosmed. Tapi mereka nggak se enggak se ini kita ya, maksudnya enggak se. Karena kita kan Italia dia, hmm. karena kita dulu ngerasa, "Oh, ini keren banget nih." gitu. Tapi buat hmm. mereka ini kan udah biasa, gua lahir juga udah ada. Ini bukan sesuatu yang baru buat saya gitu. Walaupun mungkin beda-beda juga ya. Hmm. Ada yang memang mungkin uh, apa aktif, aktif. Ya. ada juga kalau kebetulan anak saya dia nggak terlalu suka eh, anak cowok gitu ya nggak terlalu suka posting nggak terlalu suka apa dan saya curiganya banyak anak cowok yang kayak gitu juga gitu ya nggak tahu kalau anak cewek mungkin beda lagi nah tapi eh, dari tapi dia punya platform yang lain tuh sekarang oh. ada dia suka main games itu juga ada sisi interaksinya hmm, ya. dia ada chat yang memang untuk game juga gitu ya nah platform-platform yang baru ini yang sering kali Orang tua tuh nggak tahu. Padahal saya ngerasa saya cukup aktif nih di sosial media, tapi dia ternyata nggak pakai platform yang sama dengan yang saya punya. Nah jadi gini, kalau buat saya mungkin ya buat buat para orang tua gitu ya salah satunya kita bisa pasang apa bisa ngeblok, kita bisa pasang apa namanya software, kita bisa macam-macam lah yang kita bisa lakukan dalam rangka e, mengawasi gitu. Yeah. Tapi sebenarnya yang paling penting adalah komunikasi antara si orang tua dan anaknya bahwa dia tahu ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan, bahwa dia tahu bahwa jika ada sesuatu yang terjadi sama dia dia bisa cerita, bahwa dia tahu uh, apa yang harus dia lakukan tuh nggak boleh misalnya uh, mempostingkan sesuatu yang sifatnya menghina orang lain ya. atau selalu harus santun dan lain sebagainya. Nah itu yang sebenarnya perlu dikomunikasikan dengan si anaknya sehingga justru yang menarik gini dalam dunia yang makin cenderung sangat bergantung pada teknologi. Hal yang bisa melindungi kita itu justru bukan sesuatu yang sifatnya dari sisi teknologi tapi dari sisi dari sisi karakter, dari sisi mungkin agama gitu ya. Jadi bukan solusi teknologi tapi justru malah solusi yang sifatnya lebih pribadi gitu. Jadi pentingnya komunikasi antara orang tua dan anak gitu iya, ya tetap betul. menjadi pondasi ya. Betul. Oke, kalau tadi sudah milih truth berarti sekarang milih dare ya. Kan? Oke, okay, sekarang dia. Agak maksa sih saya. <laughs> Mas Enda, berikan contoh cara menyampaikan opini dan aspirasi yang baik di sosial media. Silahkan. Ah, oke, okay, sini ya. Jadi, nah, opini ini sebenarnya kan bukan facts, tapi lebih ke pendapat kita gitu. Nah, sehingga pada saat kita berpendapat, kita harus aware bahwa orang lain mungkin punya pendapat yang berbeda dengan kita, sehingga apa yang kita sampaikan perlu tetap sensitif untuk tidak merendahkan atau kemudian uh, menjelekkan orang lain gitu. Jadi kita boleh bebas berpendapat, boleh bebas beropini, tapi jangan jangan sampai malah opini kita justru malah menyinggung orang lain. Yang penting kalau mau uh, beropini, tentu kita lengkapi dengan mengapa kita punya pendapat seperti itu atau mengapa kita punya opini seperti itu. Kalau bisa ada data akan lebih baik. Tapi minimal kalau ada beberapa pendapat kita sampaikan juga dengan dengan cara seperti itu. Mudah-mudahan. Siapapun yang membaca atau melihat opini kita juga bisa justru malah memberikan opini tambahan. Dan kita juga jangan close minded gitu, jangan uh, percaya bahwa saya yang paling betul 100%. Gak ada yang suka sama orang yang merasa paling benar sendiri gitu. Jadi terbuka juga terhadap kritik, terbuka juga terhadap uh, pendapat orang lain. Dan kalau memang kita salah, kita akui bahwa kita salah dan kita terima pendapat orang lain. Itu mungkin. Setuju saya. <laughs> Oke. Okay. Menurut Mas Enda, siapa saja stakeholder yang harus turut menjalankan peranan dalam menghadapi dan memenahi masifnya penyebaran paham radikalisme ini? Nah, kalau dulu semua-semua kan salah pemerintah ya. Jadi uh, selalu tuh terutama teman-teman media juga, apa nih pemerintah yang sudah lakukan? Apa nih yang sudah apa tindakannya dan lain ya. sebagainya. Kalau di zaman sekarang saya ngerasa apalagi di zaman teknologi digital dan media sosial, hmm. banyak hal kita nggak bisa hanya bergantung sama pemerintah aja kita pun sebagai warga negara kita sebagai mungkin uh, pemimpin keluarga mungkin sebagai kita punya profesi yang berbagai yeah. juga punya tanggung jawab yang sama gitu sehingga penyebaran paham radikalisme dan terorisme ini punya dampak ke semua orang ketika terjadi gitu sehingga adalah tanggung jawab kita juga pada saat kita melihat ada informasi yang salah ada informasi yang cenderung negatif atau cenderung malah menghasut ya atau bahkan punya potensi mencelakakan orang lain atau diri kita maka disitulah tanggung jawab kita muncul untuk kemudian bilang eh ini nggak benar ya. atau minim, sebisa atau kalau jauh lebih tinggi lagi kalau bisa kita laporkan gitu ya kalau bisa kita lawan kita lawan sendiri itu menurut saya tanggung jawab kita semua sekarang yang ada di media sosial yang ada di dalam pengguna teknologi digital untuk kemudian saling jaga dan saling lapor ini negara bukan cuma punya pemerintah ini punya kita, Allah, punya kita semua, dan kalau ada yang kalau ada yang salah urus, kalau ada tindakan yang merugikan uh, satu pihak pasti akan merugikan kita semua. Jadi tugas kita lah untuk kita jaga sama-sama. Oke, oh, okay. terima kasih banyak Mas Enda sama -sama sudah mampir ke Anda. Cafe Toleransi, udah sharing-sharing, yes. udah cerita banyak ke saya dan juga ke Sobat Damai. Jangan lupa nanti mampir lagi. Terima kasih juga Dudi diundang. Sobat Damai, Indonesia merupakan negara demokrasi yang membebaskan warganya untuk menyuarakan aspirasi dan pendapat. Namun, hal tersebut tidak jarang memunculkan isu dan konflik di masyarakat. Karena beberapa oknum justru menjadikan demokrasi sebagai kedok untuk melakukan hal-hal yang membawa dampak negatif. Contohnya, menyebarkan ujaran kebencian, hoax, hingga terorisme dan radikalisme. Oleh karena itu, kita harus mampu membentengi diri dan menerapkan etika-etika dalam bermedia sosial agar kita terhindar dari paparan paham radikalisme. Akhir kata, saya ini dan juga saya Endana Sution. Pamit undur diri, salam damai dan salam Indonesia, Indonesia Satria. Satria.